Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Nur Riza daripada Kelantan. Okey, satu perkongsianlah daripada saya. Anak saya yang sulung insya-Allah bulan 7 nanti akan ke Turki untuk menyambung belajar. Okey. Jadi kami suami isteri ni paling kurang 10K lah kami kena sediakan untuk visa dan sebagainya, untuk tambang, pakaian dan sebagainya. Okey. Kami tak ada simpanan lah sebab 6 orang anak kami semua sekolah swasta. Awal tahun, ke tahun ni awal tahun dengan yuran, yuran tahunan, lepas tu raya lagi. Okey. Di sini memang saya selalu minta lah, ya Allah mudahkan, sebab teknik nafas doa, lepas tu saya minta Allah mudahkan. Macam mana ni saya nak selesaikan duit ni? Alhamdulillah, semasa saya buat rakaman ni, RM5,000 saya dah settle lah. Dan RM5,000 yang baki tu dah ada untuk saya serahkan kepada pihak madrasah untuk selesai visa dan tambang. Alhamdulillah. Okey, yuran bulanan anak pun alhamdulillah dapat saya settlekan. Memang saya serahkan sebulat-bulatnya, kami isteri serahkan sebulat-bulatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta Allah mudahkan urusan kami. Sebab tiada tempat untuk berkata saya pada dia, dan alhamdulillah, 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 kami tak apa, kami tak berhutang dengan orang untuk proses urusan anak kami belajar tu. Alhamdulillah, Allah datangkan. Saya pun tak tahu, daripada pelbagai sumber lah Allah datangkan, Allah berikan. Sebenarnya Allah dah atur benda tu, tapi saya tak sedar. Allah dah atur daripada awal lagi, saya tak sedar. Dan bila berlaku kes macam ni, saya duduk dan saya renung, ya Allah, besarnya, hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih cikgu, dengan teknik yang cikgu ajar ni, menjadikan saya lebih rasa kebergantungan saya tu. Saya tahu Allah tu maha berkuasa, Allah akan bagi di waktu yang tepat untuk hambanya, sesuai dengan keperluan hambanya. Terima kasih cikgu.